Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nih nggak buat video tentang tutorial. Nah, kali ini saya akan membuat videonya. Untuk teman-teman yang suka bertanya atau banyak bertanya di kolom komentar itu di video tarik tunai saldo aplikasi Dana. Nah, di sini saya akan memberi tutorial cara mentransfer dari Dana ke semua bank tanpa biaya administrasi sedikit pun. Tapi sebanyak 10 kali tiap bulannya. Nah, video sebelumnya itu saya menjelaskan tarik tunai saldo Dana ke Alfamart. Nah, banyak teman-teman juga yang bertanya minimal penarikan berapa, minimal sehari berapa. Nah, teman-teman silakan tonton dulu videonya agar teman-teman sudah paham sebelum lanjut ke video ini. Dan video sebelumnya itu sudah saya sediakan, linknya sudah ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita ke topik utama, cara mentransfer uang melalui aplikasi Dana ke bank lain. Jadi di sini teman-teman harus punya aplikasi Dana terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownloadnya dan sudah menjadi akun premium. Dan saya belum pernah coba akun yang belum premium itu bisa transaksi seperti apa aja. Saya nanti akan coba. Jika kita sudah ada saldonya, minimal itu transfer ke bank lain minimal 50.000. Nah, di sini saya ada saldo 66.000, pas sekali. Langsung saja kita pilih menu send, ini yang tulisan RP. Bentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih send to bank akun. Nah, ini gambar bank ini. Nah, di sini saya sudah menggunakan sebanyak 7 kali. Jadi sisa 3 kali lagi gratis transfer ke semua bank. Langsung saja kita pilih send to bank akun. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mendaftarkan akunnya atau mendaftarkan bank akunnya itu pilih send to bank akun yang tambah plus ini. Tambah ini. Kemudian pilih nama banknya. Di sini saya menggunakan Bank Mandiri. Nah, di sini Mandiri. Kemudian tulis nomor rekening di akun number. Saya isi nomor rekening dulu. Nah, jika sudah beri nama. Jadi pemilik rekening ini siapa namanya? Sebagai contoh nama saya sendiri. Nah, jika sudah kita pilih oke. Kemudian pilih add new bank. Kemudian masukkan nominalnya 50.000, ingat minimal 50.000. Terus kita pilih set amount. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa menambahkan note atau pesan. Nah, di sini saya tidak menambahkan, langsung saja kita confirm. Terus pilih ini, masukkan PIN Dana teman-teman. Nah, transaksi berhasil. Kita lihat view transaction. Nah, ini teman-teman. Terus kita cek ke banknya apakah sudah masuk atau belum. Kebetulan di sini saya menggunakan mBanking. Langsung saja keluar. Kita buka mBankingnya. Kita cek saldonya. Nah, sudah masuk teman-teman, 50.000. Ya ini ya. Jadi caranya cukup mudah. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya.